kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia yang berkenan mengunjungi kami di wilayah hukum Sulawesi Utara. Kehadiran saya ke sini tentunya yang pertama, teman-teman jujur aja, saya ingin mengucapkan selamat atas dukungan teman-teman sehingga Kejaksaan Agung, Kejaksaan seluruh Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia sampai pada saat ini masih sebagai penegak hukum yang paling dipercaya. Tidak minta dikepoi itu, saya maunya ayo kita sama-sama meningkatkan kita lagi. Alhamdulillah pada bulan Juli kemarin kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan itu telah mencapai 82,6%. Itu bukan hasil Burhanuddin, bukan hasil Jaksa Agung, tapi hasil kerja teman-teman semua. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan terus mohon dukungannya. Mari kita kerja dengan sebaik-baik demi institusi ini. Presiden minta perbaiki kejaksaan. Dan alhamdulillah dari tahap ke tahap teman-teman mensupport saya untuk melaksanakan tugas ini. Hari ini Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia berkunjung ke Kejaksaan Negeri Tomohon. Dan kami sangat senang atas kunjungan Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Terima kasih Bapak telah mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri Tomohon. Saya harap Bapak selalu sukses dan sehat selalu. Terima kasih atas kunjungannya Pak. Terima kasih Bapak. Hari ini kantor kami dikunjungi oleh Bapak Jaksa Agung, orang pertama di Kejaksaan RI. Perasaan kami sangat senang karena baru pertama kali bertatap muka langsung dengan Bapak. Bapak sangat ramah, tadi sempat diajak ngobrol. Terima kasih untuk Bapak Jaksa Agung sudah berkenan mengunjungi Kejaksaan Negeri Manado. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Jaksa Agung beserta rombongan di Aula Samratulangi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dan bagi kami adalah suatu kehormatan dan kebanggaan dan kebahagiaan atas kunjungan Bapak di kantor Kejati Sulut ini dalam rangka kunjungan kerja untuk memberikan arahan, nasihat dan motivasi kepada kami sehingga bisa lebih bersemangat dan berkarya memberikan pelayanan bidang hukum kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.
Kalau ada teman-teman yang inovatif, silahkan cari bagaimana yang terbaik. Tapi ingat, dilakukan tanpa tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Silakan inovatif. Kita ini ke depan, saya sudah sampaikan pada teman-teman, selalu saya sampaikan dengan teman-teman. Mumpung saya jaksa agungnya, silahkan lakukan perubahan dan inovasi-inovasi sendiri, tapi dapat dipertanggungjawabkan.